Terus selamatan buat apaan, Mon? Gue mau ganti nama, Chris. Soalnya kan selama ini gue apes terus. Lo nyumbang untuk terakhir kalinya. Kalau nanti gue udah ganti nama, nasib gue kan berubah. Jadi, lo gak perlu minjemin uang sama gue lagi. Wah, juga ya. Apes banget gue. Masa dari 10 perusahaan yang gue lamar, semuanya nolak kerja? Alasannya, yang ada lowongan lagi. Gue sumpahin biar bangkrut tuh perusahaan. Biar gulung tikar. Gulung tikar apa gulung kasur ya? Ah, masa bodoh. Yang penting bangkrut. Mon. Jalan lihat-lihat dong. Pakai mata. Brengsek lu, Prat. Lu yang mau nabrak gue, lu yang ngotot. Emangnya gue pemain sulap, jalan pakai mata. Gue tuh jalan pakai kaki. Ya tapi lu jalan jangan di tengah, di pinggir dong. Siapa yang jalan di tengah? Orang gue jalan di pinggir, udah salah ngotot lu. Pokoknya gue gak mau tahu. Gue minta tanggung jawab. Biaya berobat sama biaya kaget. Kalau enggak, gue laporin polisi lo. Lu kan juga gak punya SIM. Aduh, Mon. Jangan begitu dong, Mon. Lagian gue ganti rugi dari mana? Setoran aja belum dapet. Aku gak mau tahu. Pokoknya gue minta ganti rugi. Pakai helm gue. Apa-apaan? Minta ganti rugi kasih helm. Motornya buat gue. Ya udah, pakai helmnya aja dulu. Enak aja motornya. Helm butut tuh lo pakai. Minta ganti rugi. Mau dapet helm butut. Kurang ajar, sembarangan buang helm, sengaja ya? Kenapa pantat saya sakit tahu? Rasain nih. Tiga kali gue hari ini. Kenapa apes banget ya gue? Kayaknya gue harus mandi kembang 7 rupa nih. Sama mandi di 7 sumur. Mandi di 1 sumur aja deh. Kalau mandi 7 sumur, capek mundar mandirnya. Jauh di lubuk hatiku masih terukir namamu. Kayak Mus Mulyadi ya, gak kayak anak. Aduh, Del, Del. Daripada kamu main gitar, lebih baik kamu cari kerja kayak temon, Del. Cuma, Ma, orang kayak temon, Ma, biar ngelamar 100 kali juga, pasti bakal ditolak. Kenapa begitu, Del? Ya, lihat aja tampangnya, Ma. Aura temon itu kagak bagus. Bawa apes. Tapi masih ada usahanya, Del. Daripada kamu, kerjanya cuma makan, tidur. Masih lebih baik temon, Del. Kenapa lo, Mon? Hari ini gue apes, Del. Gue ngelamar kerja dari pagi. 10 perusahaan gue datengin. Masa gak ada 1 perusahaan pun yang mau nerima gue jadi karyawannya? Terus apa lagi? Pulangnya. Gue pakai diserempet motor lagi sama si Somplak. Ganti rugi aja. Ini kasih helm butut. Terus apa lagi? Buat apaan gue helm butut? Gue buang aja. Waktu gue buang. Tuh helm pakai ngenain pantat cewek yang lagi lewat lagi. Samperin gue sama tuh cewek. Habis gue digamparin. Udah gue bilang, aura lo tuh gak bagus. Sama garis tangan lo. Habis gimana lagi dong, Del? Menurut gue lo harus ganti nama, Mon. Iya, Mon. Kalau di kampung tante tuh, Mon, kalau anak keberatan nama, dia harus ganti namanya. Kalau enggak, pasti sakit-sakitan atau juga apes kayak kamu, Mon. Betulan, Chris. Gue paham, Mon.
Lo mau minjem duit kan? Sorry, Mon. Gue belum gajian. Siapa yang mau minjem duit, Klis? Kalau nggak minjem duit, pasti lo mau ngutang kan? Kalau itu bener, Klis. Tapi kali ini beda. Soalnya, gue buat selamatan. Lo mau disunat, Mon? Kan udah gede, Mon. Siapa yang mau disunat? Nanti kalau gue pipis, habis dong. Terus, selamatan buat apaan, Mon? Gue mau ganti nama, Klis. Soalnya kan, selama ini gue apes terus. Lo nyumbang untuk terakhir kalinya. Kalau nanti gue udah ganti nama, nasib gue kan berubah. Jadi, lo gak perlu minjemin uang sama gue lagi. Wah, juga ya. Kalau temen ganti nama, terus kaya, gue gak perlu minjemin duit lagi sama dia. Yaudah, Mon. Nih, gue pinjemin. Nah, gitu dong. Tapi inget, Mon. Ini buat biaya selamatan. Jangan buat pacaran ya. Iya, gue juga tahu, Klis. Nanti lo sama Pak RT juga gue undang datang selamatan. Tapi inget, Klis. Kasih tau Pak RT. Kalau datang nanti, jangan tangan kosong. Suruh bawa angpau. Beres, Mon. Yaudah, Klis. Gue balik dulu ya. Iya, Mon. Gue jadi bingung sama temen. Tadi katanya mau ganti nama. Wah, gue lupa tadi dia mau ganti nama siapa ya. Tapi kalau dia kaya, berarti gue gak perlu minjemin duit lagi dong sama dia. Kalau dia kaya, kalau dia gak kaya, ah sama aja bohong dong. Gue cuma nyumbang doang sama dia. Kayaknya gue ketipu lagi nih sama temen. Pusing deh kalau mikirin temen. Mendingan gue tidur aja dah. Akhir-akhir ini komplek kita rawan dengan pencurian. Kita harus tindak lanjuti patroli rutin. Tapi si Muklis kok nggak ketemu ya? Padahal saya udah muter-muter komplek. Jangan-jangan pasti tidur. Pak RT, tunggu sebentar Pak RT. Kebetulan, saya kebetulan ketemu kamu. Saya juga kebetulan Pak RT. Kebetulan apaan, Klis? Kebetulan kabar gembira dari mamanya Abdel. Benar Pak RT, masih ada hubungannya. Pak RT diundang. Maksudnya diundang mamanya Abdel kan? Bukan Pak RT, Pak RT diundang temon. Si temon selamatan mau ganti nama. Pak RT sama saya diundang besok malam. Ganti nama? Kayak anak bayi aja. Pasti keberatan nama. Tapi nggak apa-apa, kita bisa cuci mata. Nanti bisa ketemu mamanya Abdel yang... Aduh, hai. Aduh, Pak. Kayak lagu dangdut aja, Pak RT. Lagunya Camelia Malik. Oh, kamu tahu juga. Aduh, hai. Aduh, seksinya. Aduh, hai. Mamanya Abdel. Aduh, hai. Cantik sekali. Nama-nama yang bohoki. Gimana kalau nama gue Bawang Bombay? Bawang Bombay. Harusnya kan nama gue Hendro. Kencur. Kok Hendro kencur sih tante? Berarti artinya kencur yang tampan dong. Menurut gue Mon, nama yang paling pas buat lo Ramirez. Wah, bagus tuh Del. Kayak nama orang Amerika Latin. Lo tau gak artinya? Ramirez, rada miring, otaknya gak beres. Udah, jangan marah, Mon. Menurut tante sih, lebih baik kamu tuh menjalankan puasa mutih. Selama kamu menjalankan puasa mutih, gak boleh makanan yang berwarna putih. Kayak di kampung tante, Mon. Oh gitu ya, tante? Iya, supaya nasib kamu tuh bisa berubah. Dan satu lagi, gak boleh tergoda sama cewek selama kamu menjalankan puasa mutih. Kalau dilanggar gimana? Nasib lo akan kayak gini terus. Tiada henti-henti. Ramirez. Banget sih mau ganti nama aja. Miring dan gak beres. Apanya, Del?